Halo, 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 selamat datang teman-teman. Kali ini kita main game, ini judulnya Skeleton Avengers. Ini game, ya ini dungeon crawler ya. Aduh, susah bahasa Inggris ini. Ini nanya aku game RPG dulu ya. Dan game horror terus, jantungan, Jadi ini gamenya kayak gini ya, ini gamenya dilihat dari atas, isometric RPG. Cuman ya lucu ya. Ini main game yang gini-gini dulu lah. Perk. Lightning step. Ini deh. Wow. Keren. Kayak pencet I. Ya ini seperti biasa inventory buat senjata, ada pendant, ini head, sword, boots, armor. Oke, ini statusnya weapons and vitality armor. Terus to see collected purse. Ya udah. Ini nih perksnya nih. Skillnya lah. Lightning step deal 10 lightning damage. Wah, aku seneng sih yang petir-petir daripada api mah. Kill the dummy, throw your skull. Apa ini? Throw your skull in. Bisa lemparin kepala kita sendiri. Grab your skull by running over it. You can also hold. Okay, jadi game-game gini mah pasti biasanya ada bos-bosnya nih. Ada gold. Bisa, jadi aku skillnya bisa melee, bisa jarak jauh, lempar kepala sendiri, bisa step. Oh, tidak akan. Nah, kalah lo. Ini apa nih? Katapul. Kill. Udah, oke. Heal. Good luck. Oke, ini masih tutorial ya. Oke, exit. Baby steps. Oke, halo NPC. Talk. Ah, my latest minion. I was murdered. I woke up in Isket. I've reanimate you. Skeleton. Oke, jadi aku dihidupkan kembali ya. Maybe I will load that letter. You will be my one man undead army. Slay them and bring back the bloodstones from your quest. And I'll help you in your revenge. Oke, kita disuruh ngebantai-bantai. Pilih yang level 1 ini apa nih? Level 2 ya? Jadi ini mapnya ya. Masif Easy, oke. Seru nih monster tengkoraknya banyak nih coy. Woi, nggak dapet kok step itunya. Ya ampun. Alah, sikat aja. Betul. Wah, gila barbar sekali ya aku ya. Itu bom itu. Wih, gila, hampir aja. Oke, itu ada kobold. Sikat. Jangan kasih ampun. Gear. Stash. Pick up, mana nih? Vision clouds.
bajunya gitu ya udah. Lawannya tikus lagi. Ini nih. Hampir aja. Penyihir ya. Wush. Bisa di. Sikat. Oke, sekarang kobot. Oke, dapat gold. Sini para penyihir-penyihir. Hampir aja. Ini disuruh kemana nih? Oh, ke situ. Oke, ke bawah. Game. Aduh, banyak. Ini nih, penyihirnya dia jarak jauh soalnya. Mana nih? Jadi jarak jauh sih. Oke, ini ya kan ada mapnya ya, Dungeon Crawler. Sini kobol. Belum dapat perk lagi. Aduh, hati-hati itu ini. Sini kamu kobol. Hati-hati ini, aduh. Sini tikus-tikus. Rats. Ini soalnya bom semua ini. Kemana ya? Kayak kesini. Nyihir lagi, kecil banget. Nice, kita dapat perk Breakable Clutter Release Necrotic Puddles. Poison Damage with Primary Attack Dealing 5 Poison Damage. Ini nih, aku seneng nih yang poison. Lo kena racun lo. Gold kayaknya buat upgrade kali ya. Ini nih. Tikus sama kobol. Kita ambil-ambilin looting. Mudah-mudahan bisa beli armor, upgrade armor atau beli kayak apa kek. Aduh, dua lagi. Wah, penyihir. Waduh, penyihir. Ups. Hati-hati. Ini yang nyusahin nih. Ini nih, aduh. Okay, waduh, ada banyak. Wah, tikus ada banyak. Nih penyihir nih. Barbar aja. Bisa lempar kepalanya, lupa euy, enggak usah, enggak apa-apa lah. Aduh, ada heal enggak ya?
lanjut aja. Jadi ini tengkorak yang membalaskan dendamnya ke sesama musuhnya yang makhluk-makhluk tengkorak juga. Waduh, dua lagi. Aduh, mana lagi? Aduh, mudah-mudahan dapat perk. Waduh. Aduh, kena lagi. Aduh, dari datang dari depan lagi, coy. Aduh, bisa ngeheal nggak ya? Waduh. Hampir gila. Jebakan Batman. Itu perk itu ya? Waduh. Masa bisa nembus tembok nih? Hey, Angel disease enemies. Enemies you hurt with poison stay poison. Gain immortality shield. Invulnerability shield for the second after. Ini deh, shield aja deh. Oops. Kenakan. Hey. Ya ampun, clever kontrolnya. Aduh. Nah, kena si. Aduh, darahnya dikit lagi. Aduh, kemana ya? Kalau Dungeon Crawler pasti dari awal lagi, udah nggak apa-apa lah. Tapi seru, game-game gini seru nih. Sini, tikus-tikus. Semakin rendah darahnya, semakin menarik. Aduh, nggak ada tempatnya. Ya dapat shield itu ya. Aduh, nggak ada tempat heal ini. Keterlaluan sekali. Sini. Hampir aja. Hey, ada tempat heal. Gila. Nope. Ha. Come on. Yuk kita heal dulu. Healing. Yes, 171. Wah, lock lagi. Loket sih remote activate buat itu. Ntar aiming your school. Ntar bisa nggak ya? Kayaknya emang harus kesini sih. Waduh, ke dalam situ gimana caranya, coy?
Wah, nggak bisa nembus lagi. Remote activate. Coba kita kesini nih. Guys, hati-hati. Coba ada jalan nggak? Wah, nggak ada ya. Musuh harus dilawan dulu gitu ya. Ya benar, wait, cuy. Wah, benernya tadi situ ada akar tepung. Kunci ternyata, desain. Wow, hampir aja. Oke, dapat kunci, hampir aja kena bom, kena prank, hampir saja. Udah ya, oke, udah dapat kunci. Sudah. Biarin aja lah. Wah, kamu. Mantapkan weaponnya racun, ada shield, bisa dash. Enggak ini ya, ini nih. Rasain. Oke, katapultnya kita nyalakan. Ditahan ya. Situ bomnya banyak lagi. Wah, parah. Aduh. Biarin. Harus jail dikit. Eits. Ada trap. Eits. Level clear. You can temporarily let by item affix. Ini apa nih? Exit. Wood lawan raja. Waduh. Wah, gila. Enemy shield. Some enemy have shields. Meledakan. Wah, harus main jail ini mah, euy. Bentar. Cepat pergi. Nice. Aduh, lawan recommencer lagi. Itu ada kunci itu ya. Oke. Gila. Pukulin dulu ini. Diambil. Pick up perk. You special poison enemies dealing your special poison enemies. Aduh, defend atau armor piercer. Get inspired for 4 detik. Destroy enemy shield, you deal double damage. Armor
armor piercer atau ini ya. Ya deh, racun aja deh. Aku senang yang racun-racun soalnya. Hey. Lever, kamu lupa lagi. Kayaknya buka dulu deh. Wah. Waduh. Oke, lumayan lah ngehealnya. Dapat kunci kan? Untung dasnya jauh-jauh. Seru ini game. Ya, ini RPG dungeon crawler isometric. Ini kita harus main daya. Gila. Untung bisa nembus tembok, coy. Waduh. Waduh, gila. Wah, gila, bentar. Dia udah jajak ke sini nih. Sini loh. Enggak ya? Ups. Ih, gila. Nice. Akhirnya. Target slain. Teleport back. Quest complete. Okay. Wow, keren ya. Main barbar 17 menit. Wah, mantap kan? Oke, kita ngobrol dulu, chit-chat. Congrats on slaying first enemy. I see you got some bloodstone. Gather enough bloodstone, I will be able to unlock the path towards reclaiming your throne. Ini apa aja nih? Upgrade-upgrade-nya ya. Stash, gear, coba gear. Ya, baru gini doang nih. Ya. Perk yang ditemukan. Ini nih keren nih, lightning. Stats. Oke, ini tadi stat yang udah. Ini apa nih? Ini map, ini Monsterpedia, Fire Mage, Kobold, upgrades. Nah, ini. Ini upgrade-nya ya. Ada weapon, skill, vitality, unvitality, HP, kali nambahin HP ini. Luck, dodge, ini dodge, menghindar, ini bloodstone buat upgrade, ini bloodstone necrotic damage ya, ini fire damage, poison damage. Wow keren ya ini game. Kalau teman-teman, aku cukupkan dulu gameplaynya sampai dulu. Ini asli, ini keren nih game. Teman-teman yang senang RPG isometric slash hack and slash cocok lah. Hack and slash ya, aku tambahin satu lagi, ini cocok nih game. Okay? Cukupkan dulu gameplaynya sampai sini dulu. Nanti aku lanjutkan lagi dengan game-game yang lainnya. Game RPG atau game horror atau game perang atau game turn-based tactical apapun, Android apapun lah. Oke, teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.